Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang ini, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Johor SSTP akan memperkenalkan satu inovasi yang diberi nama Sundial Plus. Sundial Plus adalah satu peranti yang digabungkan, iaitu jam matahari, equatorial dan juga dua tongkat istiwa seperti mana ada di atas meja ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sundial Plus adalah ekstrak daripada program FM at J School, iaitu Falak Meteorologi di sekolah-sekolah Negeri Johor tahun 2021. Dua tahun lepas, anak saya pernah bertanya tentang jam matahari ketika dia berada pada tahun 4 sekolah jenis kebangsaan Cina. Dia tanya dengan saya macam mana bentuk jam matahari, sebab dalam sukatan pelajaran ada jam matahari tetapi tidak ada model jam matahari di sekolah. Maka bertitik tolak daripada itulah, maka saya terfikir sebenarnya jam matahari sudah wujud lama sudah, tetapi tidak ada model contoh di sekolah-sekolah. Maka menjadi tanggungjawab saya dan pendidik yang lain untuk mewujudkan jam matahari di sekolah-sekolah, terutamanya di sekolah-sekolah Negeri Johor, untuk kegunaan pelajar-pelajar sekolah. Inisiatif SSTP, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, mewujudkan model jam matahari ataupun sundial ini untuk menjelaskan kepada anak-anak kita di sekolah bahawa terdapat dua masa. Satu, masa yang dijalankan oleh matahari di sesuatu tempat yang dikenali sebagai local apparent time, dan satu lagi masa yang dijanakan oleh matahari juga di beberapa tempat. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan, terdapat dua waktu daripada dua jam, dan sebenarnya inilah yang jam, yang masa yang ada di dunia kita pada hari ini. Satu, masa yang dijanakan oleh matahari di sesuatu tempat, iaitu local apparent time, ketara matahari, dan satu lagi local mean time daripada Greenwich. Yang kita gunakan adalah local mean time, iaitu masa standard yang digunakan di seluruh dunia pada hari ini. Jadi jam matahari sundial ini menunjukkan waktu, dan satu lagi tongkat istiwa menunjukkan arah. Arah apa? Arah kiblat. Untuk makluman semua bahawa pada hari ini terdapat banyak apps di pasaran yang digunakan secara meluas, termasuklah apps untuk menentukan arah kiblat. Dan pada 2 tahun lepas, pihak JAKIM telah keluarkan satu artikel di surat khabar mengatakan bahawa daripada 10 apps kiblat yang ada, 8 daripadanya gagal menunjukkan tempat yang sebenar. Jadi apabila saya merujuk kepada pihak yang berautoriti, Jabatan Mufti Negeri Johor, mereka mengatakan bahawa alat yang mereka gunakan untuk mengukur arah kiblat adalah istiwa, alat istiwa seperti mana yang ada di sini. C
Cuma kami menambah satu lagi. Tongkat. Dia ada dua, ini ada dua tongkat. Biasanya dia ada satu tongkat. Jadi kita tambah dengan tongkat yang kedua. Jadi kita akan gunakan alat ini untuk menentukan arah kiblat dengan tepat. Dan ia sangat mudah digunakan. Dan ia tidak ada kesan LCD. Low carbon. Mana dia tidak ada kesan carbon yang tinggilah. Mana alat ni kita gunakan apa nama tu, material yang selamat, kayu, akrilik dan sebagainya. Untuk kos. Bila tanya kos, sebab ada yang tanya dekat saya, ia boleh dikomersialkan. Bagi saya, yang penting adalah ilmu itu didahulukan. Lebih utama daripada dikomersialkan alat ini. Bila ilmu itu didahulukan dulu, maka alat ni boleh datanglah kepada sesiapa yang berminat. Baik, saya mulakan paling murah disebut daripada RM10. RM10 paling murah. Sebab saya pilih alat-alat, barang-barang untuk buat benda ni yang very simple. Dan setakat inilah jam matahari yang dibuat tidak mendatangkan masalah besar kepada sekolah. Sebab dia tak menggunakan bateri. Tak ada kos bateri. Sebab kosnya hanyalah matahari. Ada matahari adalah bayang, ada bayang adalah waktu yang ditunjukkan. Setakat ini jam matahari ini sudah berada di hanya beberapa sekolah. Daripada 1,190 sekolah di negeri Johor, jam matahari ini ada di beberapa sekolah rendah dan sekolah menengah. Antara yang saya boleh sebut, SK Angkatan Tentera Johor Bahru. Itu sekolah rendah sahaja yang ada. Dan dia merupakan satu-satunya sekolah pertama yang mempunyai dua jam matahari sejak 9 tahun yang lepas. Dan pihak sekolah baru-baru ni saya berjumpa dengan pentadbir berhasrat untuk menambah lagi. Menambah jam matahari yang ketiga. Jadi itu yang saya nak sampaikan pada petang ini, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak lihat dia punya praktikal, ada video yang akan susul. Kita kena buat praktikal di luar, kena jelaskan kepada pelajar kehebatan pencipta cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana dia dapat menjanakan daripada cahaya itu sudut, waktu dan arah. Dan pelajar juga boleh meningkatkan keyakinan dia untuk bersolat di sekolah mereka setelah mereka tahu alat yang tepat untuk menetapkan arah kiblat. Itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih atas keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan kepada pihak kami. Ingat sekali lagi, KK Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.